Lalu masalah utama yang kita takutin kiriman banjir dari Bogor, itu sudah cerita lama sebetulnya juga. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak Manggarai siaga 1? Tidak pernah. Dulu Katulampa siaga 1, kita takut. Sekarang nggak pernah. Setelah, terus pernah nggak Kampung Melayu, Kampung Pulau, sebentar lagi Bukit Duri, pasti nggak banjir, karena kita lakukan normal. Untuk menjawab kata-kata dengan kata-kata. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan karya-karya. Itu tugas saya. Jadi, semua kata-kata itu tidak akan saya jawab dengan kata-kata juga. Karena saya akan menunjukkan lewat karya. Nantinya, publik Jakarta, Bang, akan menilainya dulu janji apa, sekarang. Nah, di Jalan Pluit Raya, Grogol Utara ini, banjirnya kaya ngene iki. Ini Gubernur Anies dari air gurair antri air melebunyang laut. Iki ora antri jam piro nek ngene iki. Janjuk ngomong sak senenge dhewe jare air gur antri nyang laut. Sepinggang orang dewasa ini. Ini antri udah 4 jam enggak surut. Ndi Anies kon metu Anies. Gubernure jare iki antri. Anies turu suruti. Gubernur Ahok wis penak-penak ganti Anies barang dadi yo ngene. 3 tahun terakhir enggak pernah seperti ini. Korek telingamu putar ulang. Gubernur Ahok wis penak-penak ganti Anies barang dadi yo ngene. 3 tahun terakhir enggak pernah seperti ini. Naturalisasi atau normalisasi? Aduh, kalau soal kata-kata gitu, Pak Gubernur sekarang lebih pintar dari saya.